Inilah makanan yang ada di dalam neraka untuk penghuninya. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Dalam Islam, Al-Quran dan hadis memberikan gambaran tentang siksaan di neraka, namun tidak secara spesifik menyebutkan makanan yang ada di neraka. Namun, dinyatakan bahwa penghuni neraka akan disediakan makanan dan minuman yang sangat menyiksa, seperti air yang mendidih dan makanan yang membuat tubuh mereka terbakar. Deskripsi ini bertujuan untuk menekankan kekejaman dan penderitaan yang dialami oleh mereka yang berada dalam siksaan neraka, serta sebagai peringatan bagi umat manusia untuk menjauhi perbuatan dosa dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, penting untuk berusaha menjauhi perbuatan dosa dan mengikuti ajarannya agar terhindar dari siksaan neraka.